dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam musrah kemarin, ya, tentu itu senada dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini, bahwa Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang berani, ya, tegas dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara di kancah internasional. Indonesia negara besar, ya, sumber dayanya besar, penduduknya besar, ya, sehingga wajar kalau banyak pihak-pihak luar berkepentingan terhadap Indonesia. Nah, disitulah kalau kita memiliki kepemimpinan yang tegas, yang berani, ya, yang membela kepentingan rakyatnya, maka dapat dipastikan segala kelebihan Indonesia itu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai bangsa dan negara. Jadi kalau ada yang mengatakan apa yang disebut Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, ya menurut saya wajar-wajar saja, ya, dan kami setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.